gue punya motor listrik, guys. Jadi nanti kalau mau ke brownies, ke butik, aku naik motor listrik. Jadi gini konsepnya ya, kalau misalnya gue ke butik kan, hujan, ya harus ada yang di belak payung. Kenapa mundur mulu sih ini? Indonesia! Halo, halo. Jadi hari ini kita mau nobar Ola. Ola Levina. Ola Levinus. And the Miss Planet hari ini dia lagi grand final and we are so excited to watch it. Now wait, semoga Ola dapat crown utama ini, guys. Amin. Bismillah. Yuk makan dulu, guys. Sebelum teriak-teriak, kita makan dulu isi tenaga daripada nanti teriak-teriak pingsan ya kan. Oke. Jadi guys, makanan yang bikin makanan enak itu sambelnya. Percayalah, makanan keasinan ditaruh sambel, enak. Makanan gak ada rasa dikasih sambel, enak. Jadi betul. Sambel adalah solusi dari semua permasalahan di dunia ini. Aduh. Senyum-senyum. Iya. How are you, Tatiana? Emang baru ketemu? Baru ada nasi. Is that new hair? Is that implant? Oh, it's very original. Why do you wear like that? Original. Really nice. Original? Are you guys sure it's original? It's good. It's original. Lu yang sombong, mohon maaf. Enggak, jujur aja, udah sombong. Oh berani, oh berani, oh berani. Oh, gua keluar kartu as. Kartu as. Ya minta, ini minta. Enggak, tenang. Hari ini kita mau nonton nobar untuk Miss Planet International karena kita akan melihat adik kita, Ola. Tapi sebelum itu mari makan. Ada nasi putih, nasi merah, ada nasi goreng dan kalian lihat saja sendiri. Kenapa tuh aku? Halo Kak, ada apa hari ini? Aku baru landing dari Cina. Ada apa rumahku rame-rame begini? Kayaknya nggak jam 3 deh, orang Ola aja masih dandan. Lah ini Ola masih dandan. Gimana ceritanya? Sedikit. Nih. Mana si Ola? Di mana? Oh ya udah, ntar kalau udah masuk ya. Masuk ya, yuk bye-bye. Kok jadi flu sih, Bu? Boro-boro flu, badan gua panas kemarin di sana. Kev dari Yudi deh. Kan Yudi sebelum berangkat ke Cina dia sakit. Lalu gua kasih obat, gua suntik lalalalalala. Terus pas nyampe sana kok gua sakit nelen ya. Gue sakit nelen, lalalalalala. Datanglah ke sesi favorit kita semua. Makan-makan. Selamat makan, everyone. Udah jam tuang sedayana. Makan sambil hujan enak kali ya? Enggak gitu disuapin. Juga. Enggak bayangin. Gue disuapin. Oh, sekarang mau dulu enggak? Monggo. Oh, udah jadi orang Jawa. Makanan aku terenak se-Indonesia raya, jengkol. Bisa jauh, Tonin.
apa bi? Bahasa Jawa ini mbak? Kue nak pol. Kue nak pol mantap apa? Perlu kita gelar. Kemarin itu di bandar. Di bandar. Aku landing, selamat datang di rumah Q. Tahu nggak kenapa aku pengen beli motor listrik? Karena semalam kan baru pulang dari Guangzhou. Nah terus selama di Guangzhou tuh kan nggak semua motornya tuh kayak motornya nggak berisik gitu, motor listrik. Bener. Terus udah gitu nggak sengaja lihat postingan Po Alpha. Oke. Nah terus dari situ gue bilang aku pengen punya motor listrik. Abis bunyinya kan kayak gak ada suara. Gak ada suara bener, gitu. Bener, silent banget gak ada suara. Ini motornya udah datang? Sudah, di depan. Takjub gak gue beli motor? Jadi aku sekarang ke kantor, aku naik motor. Iya, aku mau naik motor ke kantor, pokoknya motornya listrik. Iya, mas Jonel apa? Iya. Ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan, sustainable. Ya. Baru landing dari Guangzhou. Iya, baru landing dari Guangzhou. Jam 12. Ini hari ini di rumah kenapa rame? Karena kita lagi mau nonton final night. Jadi aku tuh kan punya kompetisi internasional. Nah, jadi saat ini ada satu anak yang lagi lomba di Kambodia. Oh, ini gitu. Apa model ya? Beauty pageant. Beauty pageant? Iya. Oke. Kayaknya, dicek dong mulai jam berapa itu? Orang olah aja masih dandan. Hah? Motornya udah jadi? Udah. Mana? Itu di depan. Mana coba? Sini, salah! Ngantuk ya? Mana motor gue? Itu di depan. Yang kuning masukin dalam aja kok. Iya. Yang biru dikirim buat ponakan? Iya. Oke. Gue punya motor listrik guys. Jadi nanti kalau mau ke brownies, ke butik, aku naik motor listrik. Bener gak sih? Bener. Itu udah di charge belum? Sudah dipakai, cuma dikirimis lagi. Ayo awas kehujanan. Ini di ruang tamu, luar biasa gak lu? Buka plastiknya. Gue sekarang ke butik. Jadi gini konsepnya ya. Kalau misalnya gue ke butik kan, hujan. Ya harus ada yang di belak payung. Jadi gak hujan sampai kantor. Iya. Jadi kemarin gue liat ada ransel. Udah pernah tau belum? Ada ini. Ransel ada ini. Ada kepucuk. Ya, 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 jangan kelihatan yuk. Jangan. Ini buat ini. Gila, taruh butik sih langsung. Ini nyoloknya gimana, Ben? Ini tinggal di apa? Di puter ini. Enggak bagasinya. Ini buatan Cina? Indonesia punya. Indonesia? Iya. Pabriknya di situ. United ini kalau Kak Igun tahu dulu produksi sepeda. Sepeda. Ya, sepeda terus dia naik ke sepeda listrik terus di motor listrik. Jadi pabriknya ada di Citroen. Jadi kalau bangga banget gua beli motor buatan Indonesia asli. Pantesan beli motor dapat sepeda gunung ya. Betul. Dan ini satu-satunya beli motor listrik dapat baterainya. Mana baterainya? Ini kalau yang lain sistem swap atau sewa.
Kalau ini Kak Igun udah dapat baterai. Kodok baterai. Nah, ini baterainya di sini. Nah, yut. Ini ada baterainya. Ya. 20 juta. Ini baterai. 20 juta. Ini apa? Sepeda gunung. Dapat 2. Jadi kalau nggak dipakai, nggak. Ini dengerin pasti kalau nggak dipakai gimana? Kalau posisi nggak dipakai, ini dimatiin aja. Okay. Matinya ke merah ini ya? Iya ke merah. Ini kan? Ini nyala. Nah. Ini bukan nyala. Oh ini nyala. Ini nyala. Jadi kalau posisi nggak dipakai lebih baik begini. Oke, coba nyalain. Ya. Nah kalau nyolok mana? Udah, tinggal. Kalo, ini kan udah nih, colok baterainya. Enggak, kalau lagi mau ngecas? Nah, kalau mau ngecas boleh, di dalam motor boleh. Atau ini diangkat juga boleh. Dicolok gitu kayak ngisi ya. Power bank. Chargernya udah kayak charger apa? Laptop. Colok di rumah aja. Ya. Nah, cara untuk supaya awet, kalau mau ngecas, ini dicolok dulu ke motornya, baru ke listrik. Sama seperti handphone, ya. Sama seperti handphone, ya. Ya. Okay. Coba nyalain dong, nyala nggak sih nih? Okay. Terus pelatnya gimana ya? Nanti 7 hari udah jadi plat nomor sama BPK apa STNK-nya. Oke. Okay. Ya, ini lengkap dapat STNK BPKB. Jadi kalau di Cina itu kayak gini sepeda, jarang motor, sepeda, ya. Terus nggak ada suaranya, hening banget. Ya. Hah? Iya, hening banget. Ini apa mau di coba nyalain? Udah bisa nyalain. Terus gimana jalannya? Ini posisi kan supaya jalan ini tekan sekali. Tinggal gas. Awas. Oh, mundur. Oh, ini motor bisa mundur. Bisa. Ini kalau posisi mundur begini coba. Mundur dulu biar ada jarak. Kopernya awasin dong. Kayak itu mundur dulu coba. Mundur mana tadi? Ini maksudnya ada. Gas. Ini nggak sampai. Nah, terus di ini. Ini bisa ada 3 mode kecepatan. Ini mode 1. Okay. Ini mode 2. Mode 3 ini buat ngebut. Ini kita tinggal di sini. Ya, tinggal di gas. Oh my God! Marquez has gone down! Mundur begini. Ah. Warnanya lucu kan? Ini jadi geng prediksi ini. Kenapa mundur mulu sih ini? Ini ya. Ih benar-benar suasananya kayak ini Yud, kayak di Cina Yud. Enggak ada suaranya Yud. 1 2 3. Tuh, benar-benar enggak ada suaranya. Gini nih suara gini. Sekali lagi. Ini juga bisa buat ngecas handphone juga. Oh, bisa. Ada type C connection. Apa di ini ya, sebelah sini. Pasang dong ininya. Sini Cina beneran. Ayo sini next sini. Sini. Enggak bisa. Enggak. Aduh. Jangan digas ya, jangan digas ya. Duduk. Jangan digas ya. Kamu gak bisa naik motor? Kayak CC BKT lo. Lucu banget sih. Yang biru. Dia parkirnya di sini. Di dalam mobil lo. Di dalam rumah lo. Awas, rusak ya. Pelan-pelan. Masa gede motor sih ini? Pakai rangka kok mau pakai ya? Lu beli enggak? Kalian tahu enggak? Ya jijit lah gua pendek gimana? Awas ada itu kursi balikin dulu. Dan karaga. Ya taruh situ aja. Suci. Habis ini langsung ke rumah ponakanku kan? Langsung. Oh, langsung lihat ke sana. Enggak usah deh. Asli beneran. Beneran. Asli, ya Allah beneran. Tahu enggak sih? Aku tuh orangnya tuh bener-bener random. Jadi aku ulang lagi ya. Aku ini kan baru landing dari Cina. Yeah. Kemarin selama di Cina itu aku ngeliat kayak
di jalan tuh hening, gak ada polusi. Begini bunyinya. Halus banget gitu. Iya, gak ada suara klakson, gak ada suara apa. Kayaknya indah gitu. Banget. Kayaknya indah banget. Nah terus kayak gitu, gak sengaja liat postingan Po Alpa. Yeah. Nah dari situ, wah ada yang warna kuning nih, aku lagi demen kan liat rumahku warnanya kuning tuh, lagi demen warna kuning. Ya udah langsung aja deh. Dan yang bikin aku bangga ternyata itu buatan Indonesia. United e-motor itu buatan Indonesia asli. Seneng banget. Saya jujur speechless banget dari tadi. Mungkin kalau Kak Igun lihat, saya tuh biasa banyak ketemu orang. Cuman nih ketemu Kak Igun nih karena memang saya dari zaman saya susah dulu dari kecil, dari zaman saya sekolah. Saya ngeliat Kak Igun di TV, udah tayang di TV, ngefans banget sama beliau. Tua banget dong, dari lu kecil gua di TV. Kak Igun SMA lah. Saya SMA, Kak Igun udah di TV tahun berapa? Aku 2000. Tahun 2000, saya 2007. Saya lurus 2004. Mana Tia? Iya. Sini? Iya. Ya. Jadi, teman-teman luar biasa. Pokoknya, saya hari ini bersyukur banget bisa ketemu sama Kak Ivan Gunawan, sosok yang sangat konsisten di dunia entertain. Amin. Banyak karyanya dan teman-teman tahu nggak, Kak Igun ini banyak banget melakukan aktivitas-aktivitas yang Amin. Luar biasa manfaatnya untuk banyak orang. Amin. Ke pesantren-pesantren, bangun masjid. Amin. Nah ini benar-benar Masya Allah. Mampir dong, aku baru lagi bangun Tafiz Quran di daerah mana, Rangga? Pondok Cabe. Tapi sekarang di Montek boleh dong, dong saya. Ada 100 sampai 150-an. Boleh dong kita pas Jumat gitu, pas kegiatan Jumat. Ini terima. Tersalurin lagi ke rumah Tafiz. Siap. Hormat. Siap, laksanakan. Saya laksanakan. Saya terima motor listriknya buatan Indonesia dibayar tunai. Makasih banyak Kak Igun. Sama-sama. Berkat terus ya, Kak. Ayo dong makan ya. Usahanya semua lancar ya. Makan. Ya. Ayo makan. Keren, Kak Ivan Gunawan. Halo! Sehat? Ya Allah, jadi di sebelah kanan. Jadi nggak sih ini show-nya? Spionnya belum pasang. Oh, tahun kelima ini. Oh, iya. Tahun kelima. Iya. Sekarang 2000 berapa? 2004. Belinya 2020 kan? Covid. Covid. Oh, iya. Covid. 5 tahun. Makanya bingung dulu Covid tuh bisa beli rumah ya? Covid malah beli rumah. Makanya kadang kangen pengen Covid lagi. Biar beli rumah mulu ya. Semangat. Wish you luck. Yang keren. Sini katet. Good luck. Mana mahkotanya? Mana mahkotanya? Oh, Syai. Bye. Bismillah. Dah bosan. Karena hari ini di rumah ada perayaan nobar, jadi paling seru ditemenin sama Five. Ada black tea, ada leci. Minumnya gimana Kak Igun? Minumnya yang pertama buka dulu. Nah, ya kan? Abis itu gimana lagi Kak Igun? Ambil gelas, ya kan? Kalau nggak mungkin dong minum Fadik. Banget nggak mungkin. Jadi ambil gelas. Pakai es batu nggak Kak Igun? Pakai dong. Nah, gini, teke-teke-tek. Langsung minum gak sih Kak Igun? Ntar dulu. Oke, set. Udah agak dingin. Coba gugi. Coba. Kenapa aku kasih gugi? Karena kalau yang namanya selebrasi itu nggak boleh sendirian, guys. Kak Igun, kalau nggak ada gelas tengkorak boleh pakai gelas biasa nggak? Boleh, kalau nggak pakai tulang.
Dado, halo. Dado lagi stres jadi galak ngomong. Biasa namanya anaknya lagi lomba. Cheers. Ikan mani. Kak Cida. Kak Cida rau senang. Ini temanku, teman bermain Eda. Eda bisa ceria loh kalau saya tahu. Cheers Eda. Thank you. Tahu enggak nama panjangnya Eda siapa? Eda Mame. Lucu. Nah, gue bingung ya orang Cina itu enggak pernah ngomong apa gimana ya? Gue mau cerita ya. Ini di jalan raya ya. Hening banget. Gak ada suara klakson. Gak ada suara orang ngomong. Gak ada... Hening gimana sih nih? Hening. Gini. Ada rambu-rambunya aja. Ada rambu-rambunya. Terus orang semua nih. Nggak tahu sepeda apa motor, tapi begitu mbak. Listrik semua. Jadi bunyinya tuh cuma bunyi gajrugan doang. Jegrek. Nggak ada bunyi. Benar. Kayak kota sunyi gitu ya. Baru order semalam udah langsung datang. 10 menit transaksinya. Oh iya benar. Chat-chat kirim gambar. Yaudah kok beli anak dua. Cowok motor sob. Cheers. Pajaknya cuma 35.000 setahun. Iya. Oh. Ya. Kan dibebasin sama memang akan terus seperti itu. Ini kalau ngecas setara token listrik cuma 2.000 perak. Ijo mudanya juga lucu deh mainnya. Gua ulang tahun beli. Aku ulang tahun ini aja deh mbak, beliin motor ijo. Ngapain ada dua? Enggak mau dipajang aja, ijo ada merah. Kayak tas. Ini serius, Kak Ivan ulang tahunnya minta itu 31 Desember, kirimin warna hijau ya. Oke, itu kado dari saya. Iya, hijau ya. Kado, iya, gratis ya. Kado, karena makanya kalau berteman sama orang kaya. Kado ya, kado, tanggal 31 Desember saya kirim warna hijau Tosca. Yang ini nih, ya. Nih tunggu. Ya. Nih, tadi kita kirim patungan ya, Bu. Iya. Ya lo lain lagi. Oh, kita beli helmnya. Nih, yang ini nih. Ini nanti kado dari saya. Bisa enggak sih? Bisa enggak sih platnya bagus? B1. Enggak bisa, motor enggak bisa pilih. Paling kembar. Namanya apa angka kembar misalkan 888 atau 777 gitu bisa. Itu emang gratis sepeda kalau beli motor. Oh iya benar. Iya, sepeda dulu. Nah, sepedanya diracikin nama dia lah. Sepeda itu sepeda doang ya? Iya. Maksudnya enggak cuma khusus Igun doang gratis sepeda gitu loh. Yang lain kalau beli emang beneran gratis sepeda. Ya Allah, benar-benar ke rumah dia buat bikin warung loh. Ya Allah. Ini namanya mie sop dari Medan. Apa namanya ini? Bu? Mie sop. Mie sop ya. Mie sop dari Medan. Alisnya sampai naik begitu ya. Ini kalau ke Plaza Senayan, Senayan City bisa parkir di depan. Tergantung itu lobbynya bisa harusnya. Tergantung kalau timnya kayak gue udah ngondisiin dulu bisa itu. Ada rangga di depan. Iya, saya ngondisiin dulu bisa itu. Apa namanya deliverynya suka banget gitu dan semoga aku berani turun ke jalan ya. Nanti aku mau bikin ini klub motor, mampus. Klub motor listrik. Thank you udah mampir lagi, ya. Terima kasih Kak Igun, sehat terus. Sama-sama, all the best. Bunga. Mantap. Baru siap belum berkamera? Ayo duduk. Iya. Bisa duduk ya berapa? Eh gedein dong. Gedein tipinya. Ibu Medi, ayo. Pada posisi ya. Tuh, Mas. Sekarang gue mau tanya, Medi coba duduk sini. Mami Lolet duduk sini. Oke. Mami.
Mami lo sini. Oke? Oke? Semua yang ada di kursi ini, oke? Okay? Rasain. Ini kursi buatan aku ex Giri Palma. Gimana? Best kak? Best! Giri Palma best. Performing for Miss Planet International 2024. So we got ladies and gentlemen, let's welcome our incredible contestants of Miss Planet International 2024. Ambil dong. Susah. Gue ambil. Nempel. Nempel ya? Kalau mau dilihat aja jangan diambil. Lucuan kalau dikorek. Susah ya, Mom. Susah ya, Mom. Kopekin tengah aja boleh. So, mangga. Yang mana sih? Yang mana, kek? Ambil yang mana sih, Mom? Kita ada kimas ya, Mom. Enak. Enak. Gue cuman apa? Sofai lah mak, sofai lah mak. Ini bisa nih. Salah kok pakai itunya.
To the top 17, next is Miss Indonesia! Second runner up, Miss Penn International 2024 goes to
Miss Thailand. I said second runner up goes to Miss Thailand. We have three beautiful, intelligent ladies in front of you. Yes. And one will be become our Miss Planet International 2024. One will be our first runner-up. And one will be the main queen of the night. I don't know yet. So let's figure out first with our first runner-up. Ladies and gentlemen, the Miss Planet International 2024 first runner-up is Miss Lobster. Figured out the first runner-up, and we already found out our winners for
We have something special. I just found out a second ago, Marina Card. We're gonna have two winners! Congratulations, Ola. Bangga banget lihat kamu malam hari ini. Senang banget ini pencapaian yang luar biasa. Semoga gelar ini bisa menjadi satu kebanggaan buat Indonesia. Dan kalau dari yayasan sendiri, kita bangga banget. Jujur, persiapan Ola tuh termasuk persiapan yang aku gak ngikutin banget. Tapi ayah yang memang pegang Ola langsung. Dan sepertinya ayah hari ini adalah orang yang paling bangga banget dan yang pastinya pengen cepet-cepet Ola pulang. All the best. Seneng banget. Congratulations buat adik kita semua, Ola. Terima kasih. Your effort has finally paid off. Terima kasih banyak untuk segala usaha kamu, setiap keringat kamu dan juga air mata. Kamu udah membuat Indonesia bahkan keluarga kita bangga. Terima kasih banyak. Dan your journey has just started. Mark that. Jadi perjalanan kamu baru dimulai dan tetap semangat terus dan tetap terus membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia. We love you, Ade. Can't wait to see you home. Hola, Dek, congratulations. Kita bangga banget sama kamu. So proud of you. Semoga achievement ini bisa memberikan yang terbaik untuk your future next ke depannya. Terima kasih sudah membawa nama baik Indonesia di internasional. So proud of you, Dek. Love you. Surprise! Congratulations buat Ade, Ola. Tapi bangga banget ya Allah, dari tadi udah nungguin ya, dari sore sampai malam menuju subuh ini pokoknya. Enjoy, ternyata hasilnya juga sepada sama semua usaha yang udah Ade kasihin. Pokoknya terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Sayang Ade dan sampai ketemu di Indonesia. See you, thank you.
kita baru selesai nonton final Miss Planet International 2024. Dan finally, Yayasan Dunia Mega Bintang pecah telur dan ada yang winner itu Ade Ola Levina. Congratulations, kamu deserve banget atas apa yang udah kamu capai malam ini. Semoga amanah nanti ke depannya. Dan cepet-cepet pulang, aku udah kangen banget, dan kita rayakan kemenangan kamu. Yeay, I'll see you soon in Indonesia. Congratulations, selamat ya. Congratulations Ola, semua perjuangan Ola sampai di titik ini luar biasa. Pokoknya tetap menjadi kita yang bisa kita banggain banget. Nah, pokoknya kita bangga banget sama Ola. Congratulations, see you. Welcome. Congratulations Ola. Selamat ya sudah berhasil membawa nama Indonesia dengan baik. Angel Planet International. Terima kasih perjuangan Ola selama ini. Best ya. Love you. Love you, Ola. See you in Indonesia. Bye bye. Ola, congratulations girl. We are so proud of you. You look so pretty tonight. Selamat untuk Ola, luar biasa sekali untuk prestasi malam ini. Membanggakan Indonesia, membanggakan Miss Mega Bintang. Dan kami tunggu kedatangan Ola untuk homecoming. Enjoy your ride. Congratulations, Ola Levina, for your newest title, which is the Miss Planet International. There was already two winners, and you are the winner of our heart as well. So thank you so much for your dedication, your hard work, and thank you for giving your all to Indonesia. We love you. Mwah. Akhirnya sekarang udah jam 12 malam, dan kita semua sudah selesai nobar. Dan finally, Ola, kamu udah melakukan yang terbaik untuk perjuangan kamu. Selamat ya untuk hasil yang kamu dapat hari ini. So, congratulations! Congratulations to Ola, Angel Miss Planet International 2024. Such an achievement from you. Kita sudah memang prepare sekian lama untuk segala macam training, mulai dari catwalk, makeup, hairdo, public speaking and everything, dan kerjasama juga dengan Carbon Ethics. And today is your day, congratulations. Gak usah perlu bingung, karena memang tahun ini Miss Planet International mempunyai dua pemenang utama, satu yang dari UAE, satu Angel Miss Planet diwakili oleh Indonesia melalui Ola Levina. So congratulations buat Ola, thank you for your dedication, thank you for your hard work, thank you for your efforts, and we will welcome you soon. Bye bye.